satu teman-teman, semoga sehat semua, salam sejahtera. Kali ini saya akan memasang gas 3 kilo. Nah, kita pasang gas 3 kilo ini ke dalam regulator, dimasukkan. Setelah dimasukkan, kita tekan ke bawah, langsung diputar tuasnya. Setelah diputar tuasnya, ini terjadi ada kebocoran. Nah, kita akan mengatasi cara kebocorannya ini. Nah, yang pertama, untuk mengatasi cara kebocorannya, kita coba mengganti karet warna merah ini. Sealnya yang ada di dalam gas itu kita ambil. Nah, diambil. Setelah diambil, kita ganti dengan karet yang lain. Kita ganti dengan karet yang lain, kita pasangkan kembali. Nah, kita coba lagi dengan memasukkan regulator ini, kemudian kita putar lagi tuasnya. Nah, ini masih terjadi kebocoran, berarti kita cara mengatasinya, kita coba dengan plastik. Nah, dengan plastik kita lilitkan di kepalanya ini. Nah, lilitkan supaya rumahnya regulator itu diam. Nah, kita lilitkan dengan plastik, bisa juga dengan solasi dililitkan supaya rumahnya regulator ini dia terpasang aman. Nah, kita tekan regulator. Setelah ditekan regulator, kita putar lagi tuasnya. Nah, ini masih terjadi kebocoran, berarti kita dibuka lagi. Ini plastiknya kurang tebal, kita kasih ke sebelah atas. Nah, kita coba masukkan lagi, tekan. Nah, ini sudah tidak ada nyala kebocoran lagi. Mari kita buktikan. Mari kita praktekan. Nah, nyala kan? Setelah nyala, kita selesai aman. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.